Cara mudah mengajarkan ikan liar untuk makan pelet. Kemarin barusan dapat ikan liar ukuran 3-4 cm. Ikannya ini sudah tak taruh di dalam kolam. Mengajarinya makan pelet cukup mudah, hanya butuh waktu sekitar 3 hari. Dia bisa makan pelet semuanya. Dan caranya mudah. Siapkan pertama, karena dia sudah agak besar dan sudah bisa memakan pelet seharusnya. Kita pakai cara yang pertama, yaitu cari cacing. Misalkan cacing yang besar, cacing buel atau cacing anaconda atau cacing kalung. Cacing ini ikannya cuma 300 ekoran ya, jadi cacingnya cuma sedikit aja, yang penting buat mancing si ikan biar tahu bahwa di situ ada makanan. Ini jahit cacing, kemudian gunting bisa atau peso juga bisa. Yang ketiga, piring buat ngeruh makan si ikan. Caranya mudah. Cacing yang sudah dicari kita gunting atau kita iris-iris. Bismillahirrahmanirrahim. Kita iris-iris sampai benar-benar hancur ya, supaya si ikan tidak koloten. Kenapa pakai cacing yang gede atau cacing sutra, cacing buel atau cacing anaconda? Karena dia mengeluarkan bau yang khas. Jadi si ikan tahu bahwa di situ ada makanan. Mau mancing harus pakai bau-bau alam. Bisa pakai cacing, bisa juga pakai udang. Udang tinggal dihaluskan aja. Cuman kalau udang resiko di kulitnya itu, kulitnya nanti nggak kemakan, jadi bakteri, menimbulkan bakteri. Jika udah, kita kasihkan ke ikan. Usahakan si piring jangan pindah-pindah. Mau taruh di mana? Yang gampang jangkauannya aja, kita taruh situ. Usahakan si piring jangan pindah-pindah. Besok kita kasih makan di situ lagi. Oke, kita lihat responnya ya. Biasanya kalau ada bau-bau itu, dia akan datang. Wah, ini buayanya datang nih. Wah, itu mulai makan. Karena dapat dari alam, tak puasakan sekitar 3 hari. Jadi biarkan dia sampai lapar banget baru dikasih makan. Wow, itu rebutan. Wah, lahap banget. Wah, hilang. Wah, digondol. Ikan udah mulai makan ya. Usahakan kalau dapat dari alam jangan langsung kasih makan. Puasakan 2-3 hari. Puasakan dulu biar mereka tuh benar-benar lapar, baru kita kasih makan. Kalau langsung dikasih makan biasanya nggak mau. Jadi banyak yang mati. Kan dia puasakan 3 hari, dia kenal kolamnya, juga dia
kondisinya udah mulai lapar, baru kita kasih. Terus dikurangin porsinya cacingnya. Buat ada yang besar. Reaksikan dulu hari pertama atau kasih makannya yang pertama kali. Jumpa lagi besok atau nanti siang kita kasih makan lagi. Oke, okay. Assalamualaikum.